Oke teman-teman, ini Murai Batu Medan, body besar panjang, gede banget ini. Ekornya sekitar 19-an. Sebelum saya bikin video, kepantau tembakan cililinnya keluar. Mudah-mudahan video kali ini tembakan cililinnya keluar ya. Juga kepantau materi yang lainnya. Untuk harganya ini Rp3.300.000. Daun lumayan lebar ya, daun ekornya lumayan lebar banget. Gagah sekali, bodinya besar panjang. Joss ini buat pejantan juga joss banget. Kaki ini kaki hitam. Volumenya kencang sekali lor. Di video kali ini ternyata tembakan cililinya tidak keluar ya teman-teman.
Tapi memang benar tadi sebelum saya bikin video itu tembakan cililinnya keluar. Makanya ini langsung saya bikin video agar kepantau di video ini, kepantau materi cililinnya ya. Ternyata belum ada tembakannya. Silahkan teman-teman jika ingin memiliki murai batu ini, murai batu Medan, ini usianya sekitar 1 tahunan ya. Bodinya gede banget, gede, panjang, bulu mulus, daun lumayan lebar, ekor panjang. Volumenya kenceng banget, no minus. Ini baru saya rawat sekitar 3 hari ya ini. Selama saya rawat 3 hari itu rajin sekali bunyinya. Ini masih proses penyendirian. Saya sendirikan sama masteran. Terdengar suara batu, suara murai batu yang lain ya, maksudnya sorry. Ketika mendengar murai batu ini, langsung ikut nyaut. Masih kelihatan loncat ke sana kemari. Mungkin ini settingan harianya belum tepat ya. Juga perawatannya belum menemukan yang tepat juga. Jadi masih loncat ke sana kemari. Tapi yang jelas ini volumenya banter sekali. Untuk video tidak pernah saya edit sama sekali ya. Ini benar-benar asli video langsung. Tidak pernah saya edit sama sekali ya. Jadi videonya apa adanya lor. Video alami burung apa adanya ya, seperti ini. Thank you.
Oke, teman-teman, cukup sekian ya video ini, murai batu ini. Jika Anda suka sama murai batu ini, silahkan ya, bisa menghubungi nomor yang sudah ada di deskripsi, bisa diklik di situ, nanti bisa langsung telepon maupun kat WA ke saya sebagai admin di agen burung Tulungagung. Oke, terima kasih teman-teman, salam kicau mania dari agen burung Tulungagung.